Halo teman-teman semua, kali ini saya akan mencoba untuk PS4 Slim firmware 7.02 menggunakan cache dari Karo Goldhand 1.1. Kita cek dulu softwarenya. 702 ya. Ini otomatis download, pastikan sudah dibuang. Kita setting untuk internet. Kita konekin dulu ke internet. Pakai otomatis boleh, manual boleh. Oke, sukses. Kita masuk ke web. Cache pastikan dibuang dulu ya teman-teman ya. Clear history juga dibuang. Kita ketik karo 218.ir garis miring 702N. N nya huruf besar, garis miring, terus tekan R2 atau enter. Di sini prosesnya memang agak lama, tunggu aja sampai keluar tulisan atau notifikasi. Nah, itu loadingnya sudah mulai keluar. Kalau hand memang benar-benar harus sabar di sini. Masih loading. Kita tunggu aja. Ini bukan berarti macet ya, memang dari sananya agak lambat ini 702. Itu saya gerakkan aja biar kelihatan nggak macet. Kita tunggu. Saya tutup, saya coba buka lagi. Masih nunggu ya. Ah, itu udah keluar notifikasi. Biarin dulu aja. Sekiranya lama, bisa tekan tanda home keluar ya. Nanti kita coba masuk lagi. Nah, ada keluar kayak gini, di enter-enter saja. Terus masih terus kita enter. Pantang menyerah kalau hand.
sekiranya nanti buat rental, ada baiknya menggunakan menu rest mode ya teman-teman, biar enggak terlalu lama untuk proses hand. Untuk kepala 7 memang kadang butuh waktu lama dibanding seri-seri di bawahnya, seri 5 atau 6. Nah, kalau udah keluar itu bisa itu basic body itu. Tinggal nunggu sebentar lagi. Oke, kalau udah di sini udah beres ini. Kita tinggal geser aja ke menu gold hand yang atas. Gold hand V1.1. Kita tekan enter saja. Nah, itu udah beres, sudah jadi. Oke, ini proses untuk pemasangan cace ya, agak lama ya. Nanti untuk selanjutnya, untuk main yang kedua enggak begitu lama-lama banget nanti. Ini proses yang pertama aja yang butuh agak lama. Saya akan coba untuk restart PS-nya ya. Untuk restart PS untuk memastikan yang kedua, coba itu memastikan bisa cepat atau lama. Harusnya lebih cepat daripada yang proses pemasangan cace yang pertama tadi. Ini udah di restart PS-nya. Oke, masih kunci ya. Kita coba masuk ke www. Kita tunggu coba berapa lama. Kita enter lagi. Enter lagi. Ah, itu udah keluar. Jadi kesimpulannya untuk yang kedua dan selanjutnya itu lebih cepat ya teman-teman ya, dibanding yang pemasangan yang pertama tadi. Pak, kita pasang cace. Ah, ini udah jadi. Kita tinggal tes saja buat main. Oke, selamat mencoba ya untuk teman-teman. Oke, berhasil. Semoga bermanfaat. Nanti link ada di bawah saya sertakan. Terima kasih.
Mm-hmm.